Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi, dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang bila pekerjaan. Tidak lagi memuaskan Kami percaya acara ini Pasti bermanfaat bagi kita sekalian Dan dari studio kami mengucapkan Selamat mengikuti Pak Paul, uh, kita tentu Butuh pekerjaan, karena Kita membutuhkan dana untuk kehidupan Sehari-hari, tetapi Untuk mendapatkan Pekerjaan yang pas, yang sesuai Dengan keinginan kita, dengan bakat Kita, dengan kemampuan kita, itu kok Sulit bukan main Pak Paul ya Sangat-sangat Sulit, Pak Gunawan. Jadi, ada satu hal yang kita harus juga memang sadari adalah bahwa kesempatan tidak selalu datang, meskipun kita menganggap diri kita cukup, ya, mempunyai kualifikasi. Selayaknya lah mendapatkan pekerjaan itu dan sebagainya, tapi kita harus juga. Uh, menerima fakta bahwa kesempatan tidak selalu datang dan inilah yang kadang-kadang mesti kita hadapi dan kita uh, harus dengan kreatif melewatinya sehingga tidak membuat kita tertekan dan akhirnya putus asa mungkin itu karena jumlah pekerjaan yang tersedia dan tenaga kerja yang ada ini tidak seimbang, Pak Bale. betul sekali, kita tiap tahun melihat dalam bursa kerja beribuan orang yang mengantre untuk mendapatkan uh, formulir pendaftaran, melamar dan dari ribuan orang yang datang itu mungkin hanya berapa ratus yang akan bisa mendapatkan pekerjaan. Jadi inilah kondisi yang kita hadapi, yaitu kondisi yang tidak ideal. Nah, menurut pengamatan Pak Pol yang pernah tinggal di Amerika, apakah hal itu juga terjadi di sana gitu, Pak? Paul? Saya kira um, pada masa tertentu Amerika pun mengalami hal-hal seperti itu. Misalkan pada satu masa bidang teknologi yang te yang tadinya menjadi primadona namun tiba-tiba mengalami kemunduran sehingga akhirnya ada teman-teman yang tadinya bekerja di bidang teknologi akhirnya kehilangan pekerjaan mereka dan mereka harus menunggu bahkan sampai berbulan-bulan sebelum mendapatkan pekerjaan yang lain nah uh, bahkan yang sudah bekerja pun kadang-kadang masih di PHK gitu pak Bol betul sekali memang uh, tidak ada kepastian dalam hidup ini hal yang kita sukai, kita kerjakan dengan baik, namun ya perusahaannya mengalami kebangkrutan dan kita akhirnya tidak lagi mempunyai pekerjaan itu. Nah, ini kalau kita masih dalam usia yang produktif gitu Pak Pol ya, apa saran Pak Pol buat para pendengar kita dan buat kita sekalian Pak Paul? Ini yang ingin saya berikan kepada para pendengar kita yang sedang ya dalam masa-masa penantian mencari pekerjaan dan sebagainya atau melakukan pekerjaan tapi tidak bisa menikmatinya. Saya akan membagikan beberapa prinsip dari firman Tuhan. Yang pertama yang saya ingin katakan adalah meski tidak menyukainya, kita tetap harus mengerjakan kewajiban kita sebaik-baiknya. Ya, kita mengerjakan tugas kita, pekerjaan kita kita tidak memang memang kita tidak terlalu menyukainya tapi tetap kita harus kerjakan sebaik-baiknya firman Tuhan mengingatkan hai hamba-hamba taatilah tuanmu yang di dunia ini di dalam segala hal jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan apapun juga yang kamu perbuat perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini saya ambil dari Kolose 3 ayat 22 dan 23. Pada intinya, yang ingin saya katakan adalah bahwa kita dipanggil untuk mengerjakan tugas kewajiban kita sebaik-baiknya. Tidak peduli apakah kita menyukai atau tidak menyukai pekerjaan itu. Nah ini menurut yang saya amati di tempat saya bekerja itu Pak biasanya orang tahan hanya beberapa bulan gitu Pak Paul. Mungkin karena pada awalnya dia ya terdesak karena tidak ada pekerjaan yang lain. Dia mau saja menerima pekerjaan apapun yang diberikan. Tapi setelah dia melewati masa percobaannya dan sebagainya, itu biasanya timbul masalah gitu Pak Mas. Betul. Kalau kita memang tidak menyukai pekerjaan kita, setiap kali kita itu tuh berkompensasi ya. Kita itu tuh akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif, hal-hal yang akhirnya mengganggu relasi kerja kita atau yang tadi baru saja saya bahas Kita tidak melakukan tugas kewajiban kita dengan sebaik-baiknya Sehingga akhirnya kualitas kerja kita merosot Dan orang-orang yang di sekitar kita tidak puas dengan karya kita tapi kita mungkin defensif karena kita tidak suka ditegur dan sebagainya Sehingga terjadilah masalah Nah firman Tuhan menegaskan bahwa kita harus mengerjakan kewajiban kita sebaik-baiknya tidak peduli kita menyukai atau tidak atau tidak kita harus melakukan pekerjaan kita sebaik-baiknya ya karena itu merupakan panggilan Tuhan gitu Pak, Pak betul dan Tuhan meminta kita memfokuskan uh, mata kita pada surga pada Tuhan bahwa kita mengerjakan ini bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan maka Tuhan berkata maka Tuhan berkata apapun juga yang kamu perbuat Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, jadi ini perspektif yang kita harus bawa setiap hari kita masuk ke tempat pekerjaan kita. Iya, tapi ada sebagian orang yang menganggap pekerjaan itu sebagai kutukan, Pak Paul. Dengan mengutip kitab di Kitab Kejadian itu, itu bagaimana, Pak Paul? Saya kira ada sebagian orang memang memiliki konsep yang keliru tentang bekerja, ya. Mereka melihat bekerja adalah sebagai kutukan, karena Tuhan mengutuk manusia telah terjatuh ke dalam dosa, maka manusia akhirnya harus e, melakukan pekerjaan dalam hidupnya. E, kutukan Tuhan sebetulnya lebih berupa ini ya, suatu fakta kehidupan. Bahwa hidup ini, ini tidak akan menjadi gampang. Kita harus bekerja susah payah untuk mendapatkan penghasilan. Nah, inilah bagian dari dosa: hidup tidak lagi menjadi mudah, namun bekerja itu sendiri bukanlah kutukan. Kita menghasilkan sesuatu kita akan merasa bahagia. Kita bisa memberikan sumbangsi, kita merasa bahagia. Kita bisa mengekspresikan karunia yang Tuhan telah berikan kepada kita, kita pun akan merasa bahagia. Jadi, sebetulnya pekerjaan bukanlah kutukan. ya Kehidupan yang susah, nah itu adalah bagian dari hukuman Tuhan atas dosa yang telah kita perbuat. Iya. Mungkin ada prinsip yang lain yang ingin Pak Paul sampaikan. Yang kedua adalah ini. Kita pun dipanggil untuk bekerja. Meskipun pekerjaan ideal yang kita idamkan belum terwujud, artinya kita tidak boleh ya berkata, "Saya tidak mau bekerja sebab yang saya idamkan belum dapat saya peroleh." Nah, saya akan tunggu sampai pekerjaan ideal itu datang. Nah, Tuhan berkata, "Jangan ya, Firman Tuhan mengingatkan, tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus." Supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami, sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban siapapun. Di antara kamu, nah, ini prinsip yang tadi yang Paulus uh, anut: dia akan bekerja, dia tidak mau menjadi beban, dan dia akan melakukan pekerjaannya dengan berjerih payah siang malam. Ini menunjukkan sebuah upaya yang optimal, ya. Kadang-kadang kita memang mudah putus asa dan berkata, "Oh, tidak mau saya melakukan pekerjaan ini, oh, tidak suka saya pekerjaan itu, meskipun mendapatkan tawaran." Tuhan tidak mau kita itu tuh berpangku tangan Menunggu-nunggu pekerjaan ideal kita datang mengunjungi kita Tidak kita tetap harus bekerja ya meskipun pekerjaan itu tidak sesuai dengan kemampuan kita atau tidak sesuai dengan kesukaan kita ya kadang-kadang orang juga berdalih pekerjaannya sebenarnya cocok cuma imbalannya tidak cocok gitu bapak lalu dia Patah lagi untuk bekerja gitu. Nah, memang kadang-kadang itu akan membuat kita ya patah semangat ya. Kita kok hanya dihargai seperti ini, sedangkan kita tahu kita mempunyai kemampuan yang lebih dan sebagainya. Tapi tetap prinsipnya adalah meskipun tidak sesuai dengan kemampuan kita, imbalan itu terlalu kecil atau apa, tetap bekerja lah. Jangan sampai kita tidak bekerja dan hanya menunggu-nunggu pekerjaan ideal kita datang menghampiri kita. Ya, uh, tetapi juga ada orang itu yang bekerja dengan tujuan hanya untuk cari uang gitu Pak Pol Jadi tujuannya itu hanya uang itu aja gitu loh Ada juga orang yang seperti itu Pak Gunawan Dan dalam kasus tertentu memang ini adalah uh, tidak disalahkan ya Ini adalah hal yang benar Bahwa kita bekerja memang untuk mendapatkan uang Tapi kita tahu motivasi kita bukanlah hanya uang Ya ada hal-hal lain yang harus kita lakukan Nah, contohnya di sini adalah kewajiban kita. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok Tuhan meminta kita sebagai anak-anaknya tidak berhenti bekerja? Kenapa kita terus harus bekerja? Ini berkaitan sekali dengan kesaksian hidup Pak Gunawan. Tuhan tidak mau kita bermalas-malasan, tidak mau hanya berpangku tangan menunggu pekerjaan mengetuk pintu rumah kita. Tetap kita harus melakukan tugas dan kewajiban kita. Kenapa? Kita harus menjaga kesaksian hidup sebagai orang Kristen. Jangan sampai orang mencoreng nama Tuhan akibat kemalasan kita. Jangan sampai kita menjadi buah bibir keluarga kita maupun orang-orang di sekitar kita. Yang berkata, lihat ini nih, orang ini kok orang Kristen tapi kok malas, maunya hanya diam-diam di rumah, tidak mau berusaha. Nah, bagaimanakah orang bisa memuliakan nama Tuhan kalau melihat kesaksian kita yang seperti itu? Ya, eh... Uh... Di samping itu Pak Paul ya. Apakah di dalam bekerja itu kalau kita sudah bekerja itu akan mencapai suatu pekerjaan yang ideal pada nantinya. Kan? Seringkali begini Pak Gunawan. Waktu kita bekerja terus ya, meskipun pekerjaan itu tidak sesuai dengan kemampuan kita, dengan selera kita, tapi dengan kita bekerja, kita sebetulnya itu sedang uh, menempatkan diri di posisi yang strategis untuk bertemu dengan orang ya untuk bisa akhirnya tuh berkenalan dengan orang-orang. Nah, siapa tahu nanti orang-orang ini nih yang akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang lain. Nah, orang yang lain itulah yang akhirnya memanggil kita untuk bekerja dan dia berkata, "Oh, saya ada lowongan untuk pekerjaan yang engkau inginkan atau engkau memang sedang cari." Nah, jadi dengan kata lain kita itu tuh berdiri di tempat yang strategis. Kalau kita hanya berdiam diri di rumah, hanya menunggu pekerjaan datang, kapankah kita akan berjumpa dengan orang? Nah, bukankah seringkali yang paling efektif adalah uh, perkenalan ya. Orang mengenalkan kita dengan temannya, dengan seseorang atau seseorang mendengar informasi, ada lowongan di sana, ada lowongan di sini. Nah, dengan kita bertemu ya dengan teman-teman sekerja dan sebagainya kita akhirnya lebih memiliki kesempatan mendapatkan pekerjaan yang kita idamkan itu dan ini yang terpenting juga Pak Gunawan bukankah dengan terus bekerja kita sesungguhnya tengah membangun tumpukan pengalaman kerja yang nantinya akan sangat bermanfaat untuk mendapatkan pekerjaan yang baru atau pekerjaan yang kita idamkan itu ya sebab begini ya logikanya Seorang majikan akan lebih senang ya, akan lebih mau mengkaryakan seseorang yang mempunyai sejarah bekerja yang tidak berhenti-henti. Seorang majikan akan tidak tertarik ya mengkaryakan seseorang kalau membaca uh, resume atau CV yang menunjukkan bahwa si pelamar ini nih sudah lima tahun tidak bekerja. Ditanya apa pekerjaanmu, diam di rumah. Kenapa? Sebab yang saya inginkan belum muncul jadi saya terus menunggu nah ini muncul baru saya datang nah si majikan akan berkata dalam hatinya engkau orang malas dan meskipun engkau mampu mengerjakan pekerjaan ini tapi dengan kemalasanmu engkau akan menjadi beban buatku jadi sekali lagi uh, orang tidak mau ya memanggil dan menghariakan pekerja yang tidak mempunyai uh, Karakter rajin, ya. Nah, orang yang berkarakter rajin adalah orang yang terus bekerja. Meskipun pekerjaannya itu tuh uh, di bawah kemampuannya atau tidak sesuai seleranya, nah, sekali lagi itu poin yang penting. Dan juga, ini menambahkan pengalaman: lima tahun bekerja akan berbeda dengan lima tahun kehilangan kontak dengan pekerjaan, sebab berarti pengalamannya telah bertambah lima tahun. Nah, ini menjadi nilai-nilai tambah yang dapat justru. Uh, memungkinkannya memperoleh pekerjaan yang diinginkannya itu. Ya, ada sebagian orang itu yang eh, senang berpindah-pindah kerja gitu Pak Boleh. Setahun pindah, setahun pindah lagi. Itu kenapa ya Pak Boleh? Memang penjelasan yang pertama adalah ya dia merasa tidak puas apa yang diperolehnya, eh, misalkan imbalannya tidak sesuai dengan input yang diberikannya atau jenis pekerjaannya tidak sesuai dengan uh, keinginannya atau kemampuannya sehingga dia terus mencari jenis pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya itu. Namun ada faktor ketiga Pak Gunawan, yaitu faktor bosan. Ada orang yang cepat bosan mengerjakan sesuatu tidak bisa bertahan lama sehingga akhirnya mau pindah lagi mau pindah lagi. Yang keempat adalah ada orang-orang yang terus-menerus pindah karena bertengkar, konflik dengan rekan kerja atau diberhentikan karena karakternya yang kurang baik sehingga menimbulkan banyak masalah. Nah, memang ada beberapa penjelasan kenapa akhirnya orang sering berpindah-pindah Uh, tempat kerja. Ya, itu pun menjadi suatu kesaksian yang kurang baik loh, apalagi sebenarnya. Betul, betul. Sebab orang akan berpikir apa nih ya yang menjadi masalah? Kenapa orang ini terus-menerus pindah? Dan waktu dia mau masuk ke tempat pekerjaan yang baru, majikannya juga akan akan melihat ini dengan kacamata negatif. Kamu kok hanya bertahan enam bulan, hanya bertahan lima bulan? Ditanya kenapa? Oh, orang ini tidak adil kepada saya. Oh, pekerjaan saya ini, -ini menekan saya dan sebagainya. Tapi, kalau sudah hampir berkali-kali terjadi begitu, saya kira orang akan berkata, mmm, "Mungkin saja ada satu dua kali, ya, memang kamu tertekan dan sebagainya." Tapi, kalau terus-menerus seperti ini, kesimpulan saya adalah, "Kamu memang bermasalah." Kamu tidak bisa menahan stres Tidak bisa menahan ketidakidealan dalam hidup ini Semua harus berjalan sesuai dengan kehendakmu Rupanya ini duduk masalahnya Orang akan langsung dengan cepat menyimpulkan seperti itu Dan akhirnya Tidak akan memberikan pekerjaan kepada orang yang seperti ini Nah jadi benar-benar orang ini kehilangan kesempatan bekerja pada akhirnya ya. uh, Ada orang yang memang menolak pekerjaan itu Pak Paul, ya Karena Eh, apa sekalipun itu sesuai dengan bidangnya dan sebagainya tapi karena di situ dia diminta untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nuraninya gitu pak Paul. jadi misalnya harus menipu harus membuat laporan palsu dan sebagainya dia tidak tahan gitu pak Paul. betul sekali jadi ada jenis-jenis pekerjaan yang melanggar perintah Tuhan nah itu sudah tentu harus kita tolak harus kita katakan maaf tidak bisa saya lakukan jadi misalkan yang umum adalah untuk menghibur seorang tamu dia harus membawa tamu ini mengunjungi tempat-tempat uh, yang penuh dengan dosa dan akhirnya melakukan dosa dan dia tahu dia harus ikut dan sebagainya nah dia bisa dengan terus terang berkata kepada majikannya bahwa maaf saya tidak bisa melakukan ini. Kenapa? Sebab saya tahu suatu saya melakukannya, saya sedang berdosa kepada Tuhan. Dan daripada saya berdosa, saya tidak mau melakukannya. Meskipun memang nanti ada risiko yang harus ditanggungnya. Tapi kalau memang jelas melanggar kehendak Tuhan, seseorang harus berani berkata, "Tidak, saya tidak mau melakukannya." Iya, dan seringkali eh, tempat Pekerjaan kita itu bisa menjadi suatu proses untuk kehidupan kita, ya, Pak. Boleh seringkali demikian, Pak Gunawan. Itu sebabnya ada kalanya Tuhan mendiamkan kita di tempat pekerjaan yang kita sedang geluti. Meskipun kita mengeluh, kita berkata, "Tuhan, saya tidak suka dengan pekerjaan ini. Tuhan, lingkungannya kok seperti ini? Saya tidak nyaman di sini dan sebagainya." Tapi Tuhan tetap mendapatkan kita di situ. Kenapa? Kenapa Tuhan tutup pintu-pintu yang lain sehingga kita tidak bisa pindah dan terus Tuhan benar-benar ya menaruh kita di sana. Ada beberapa penjelasannya Pak Gunawan. Yang pertama adalah kadang-kadang ada tugas yang belum kita selesaikan. Ada hal-hal yang Tuhan inginkan kita lakukan di sana. Tuhan ingin kita menjadi berkat buat seseorang di sana. Ada seseorang yang membutuhkan kasih sayang Tuhan. Ada seseorang yang perlu mendengar kabar baik dari Tuhan Yesus. Dan orang ini memang adalah orang yang yang seharusnya lah menerima berkat ini. Nah, dan kita lah yang Tuhan tunjuk menjadi saluran berkat bagi orang ini. Maka Tuhan akan tempatkan kita di sana. Meskipun kita tidak nyaman, kita mau pindah dan sebagainya. Tuhan inginkan kita menjadi terang, menjadi pelita. Akhirnya Tuhan membiarkan kita di situ, di dalam suasana yang memang tidak enak ya ini kita lihat misalkan dalam beberapa contoh dalam firman Tuhan Tuhan membiarkan Daniel dengan ketiga temannya Sadrah Mesakh dan Abednego di Babel tempat yang memang tidak mengenal Allah tapi mereka berempat menjadi terang yang menyinari orang-orang di sekitarnya yang merefleksikan kebenaran Tuhan sehingga akhirnya raja seperti Nebukadnezar pun mengakui bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Tuhan Allah sendiri. Dan akhirnya dia bertukuk lutut di hadapan Tuhan. Nah, itu adalah tugas yang Daniel emban, yang Daniel harus penuhi. Maka Tuhan membiarkan dan menempatkan Daniel tetap di negara atau di kerajaan Babel. Yang lainnya lagi Pak Gunawan, kenapa kok kadang-kadang Tuhan menempatkan kita ya di situasi yang sama, di pekerjaan yang sama meskipun kita sudah tidak menyukainya lagi. Yaitu ada karakter yang Tuhan ingin tumbuhkan pada diri kita. Kalau semua berjalan sesuai dengan kehendak kita, kita menjadi orang yang kerdil. Kita tak mungkin bertumbuh dewasa. Kematangan kita tidak akan kita capai. Tuhan tidak mau kita menjadi anak-anak. Tuhan mau kita menjadi orang dewasa di dalam iman Ah, maka Tuhan membiarkan kita di dalam situasi yang tidak enak itu supaya akhirnya kita yang berubah dan kita menjadi makin serupa dengan Tuhan kita. Ya. Eh ada orang itu yang memisahkan antara pekerjaan dan pelayanan, Pak Paul. Itu pendapat Pak Paul bagaimana? Saya tidak memisahkan keduanya, Pak Gunawan. Sebab ini, saya itu tuh memetik firman Tuhan di Kolose 3:23, apapun yang kamu perbuat, ya. Perbuatlah bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Nah, bagi saya ini adalah definisi pelayanan. Pelayanan bukanlah aktivitas gerejawi belaka. Aktivitas gerejawi memang bagian dari pelayanan, tapi itu sebetulnya bagian terkecil dari pelayanan. Bagian terbesar dari pelayanan adalah aktivitas sehari-hari yang kita lakukan. Itu adalah pelayanan kita untuk Tuhan, melalui... Manusia-manusia yang kita jumpai atau yang kita layani, nah, itulah bagi saya definisi pelayanan. Jadi, saya membagi dua jenis pelayanan dalam gereja dan di luar gereja, dua-duanya sama mulianya, karena yang terpenting adalah kita melakukannya untuk Tuhan. Seseorang yang dalam tanda kutip melakukan pelayanan, firman, tapi... Melakukannya dengan asal-asalan, tidak memikirkannya ini untuk Tuhan, tapi untuk kemuliaannya sendiri. Itu bukan pelayanan, ya. Itu bukan pelayanan, itu sebuah performa manusiawi belaka, nah. Tapi seorang yang mengerjakan tugasnya sebagai tukang cat ya, sebagai misalkan penarik beca, tapi dia melakukannya dengan sukacita. Dia tahu ini adalah pemberian Tuhan untuknya dan dia mau melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Nah, ini menjadi pelayanannya. Tuhan menerima persembahan pelayanan itu dan Tuhan menganggap ini sebagai suatu hal yang indah di matanya. Ya, karena itu seringkali jadi kendala juga untuk seseorang itu diterima di tempat pekerja, suatu pekerjaan, Bapak. Ketika ditanya loh, kamu kalau misalnya suatu saat dibutuhkan bekerja sampai jam 6 atau jam 7 bahkan dia langsung menolak. Dia katakan saya ada pelayanan di gereja, jadi saya harus pulang jam 4 gitu misalnya, Bapak. Nah, ini menjadi hambatan buat dia. Nah, sudah tentu akan ada ini ya, uh, pembicaraan lebih lanjut yang harus dilakukan. Apakah ini jenis pekerjaan yang memang mengharuskan dia pulang lebih malam atau pulang lebih sore dan apakah di luar itu ada juga tuntutan yang lainnya. Ini sesuatu yang perlu dinegosiasikan, dipikirkan dengan matang. Namun kalau seseorang pokoknya menganggap pekerjaan saya bukan pelayanan. Pelayanan saya hanyalah misalkan memimpin persekutuan doa atau membagikan firman Tuhan. Saya kira itu pandangan yang keliru. Sebab sama-sama mulianya kita melakukan pekerjaan kita. Ini adalah bagian dari peranan kita kepada Tuhan. Nah, sekali lagi, jadinya kita tidak perlu mendikotomikan hal ini. Ya, Tuhan pun tidak mendikotomikannya. Paulus adalah seorang pembuat tenda dan dia melakukan tugasnya dengan baik. Priskila Aquila juga sesama rekan pembuat tenda dan mereka terlibat juga di dalam pelayanan yang namanya pelayanan firman. Tapi semua Tuhan terima apa adanya. Daniel tidak pernah disebut Daniel berkhotbah, tidak pernah disebut Sadrah Mesah dan Abednego berkhotbah, tidak pernah disebut Yusuf berkhotbah kepada Firaun, tidak pernah. Tapi semua adalah pelayanan Tuhan. Mereka melakukan tugas kewajiban mereka sebagai negarawan, sebagai pejabat pemerintah. Tapi mereka melakukannya dalam takut akan Tuhan. Itulah pelayanan mereka yang Tuhan tetapkan bagi mereka. Iya. Nah, apakah ada pesan firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan? Saya akan bagikan dari Mazmur 73 ayat 23. Tapi aku tetap dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Ini adalah nasihat yang akan saya berikan kepada orang yang merasa pekerjaannya tidak lagi memuaskan. Dekatlah dengan Tuhan. Jangan sampai jauh dari Tuhan. Mintalah Tuhan pegang tangan-tangan tangan kanan kita. Dan mintalah Tuhan menuntun kita. Tapi kita mesti bersabar. Jangan gegabah. Sebab Tuhan berkata, "Dia akan mengangkat kita ke dalam kemuliaan." Jadi, bersabarlah menunggu tuntutan atau tuntunan Tuhan. Ya, jadi, ini sesuatu yang penting yang uh, pasti sangat berguna bagi para pendengar kita. Terima kasih banyak, Pak Paul, untuk perbincangan ini. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga tegur sapa gembala keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang bila pekerjaan tidak lagi memuaskan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda mengirimkan surat kepada kami dengan alamat Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran pertanyaan serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.